Ini tanaman hias. Silakan kasih tahu tanaman hias Homalomena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Syarif Hidayat LTJ. Kawan, kali ini saya sudah berada di lokasi mau mencari tanaman hias. Dan terus ikuti video saya ini. Baik, sebelum melanjutkan, saya mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe dan silahkan ikon notifikasinya diaktifkan juga ya. Dan kali ini saya berada di hutan pegunungan yang begitu rimbun di aliran kali ya kawan ya. Dan di sini saya menemukan buah yang seperti ini. Lihat kawanku, ini buahnya begitu cantik. Saya berada di pinggiran kali di dalam hutan. Oke. Dan di sini saya banyak temukan tanaman-tanaman hias yang seperti Spidaxus fixus ataupun Sirigading silver dan tanaman hias Spidaxus lemon juga ada. Oke, kita cari aja kawan ya di aliran kali di tengah hutan ya. Jadi saya menemukan lokasi yang begitu bagus dan lihat keadaan airnya sangat begitu jernih. Ini menandakan masih alami banget kawan tuh. Oh, apa itu? Nah, itu saya di sini menemukan buah hantap kawan. Ya, kalau di istilah di kampung saya mah itu hantap ya. Itu bukan bunga namun dia sudah menjadi buah. Nah, bunganya seperti yang ini nih dekat. Nah, itu buahnya, bunganya. Yang tadi itu yang merah itu buahnya. Oke, kita tinggalkan itu si buah hantap itu. Baik kawan, nah ini buah yang seperti ini. Dan ini kemungkinan masih mentah. Ini mirip takokak ya. Ini mirip takokak. Nah, di sini ada yang sudah mau matang. Nah, ini. Dan kebetulan di sini ada yang sudah matang nih. Warna apa ini? Pink ya? Pink. Ini warna pink. Nah, ini buahnya seperti ini. Ini akan coba saya cicipin ya. Apakah rasanya manis ataupun pahit? Dia manis, seperti buah seri kawan. Bukan buah seri, apa itu? Arben lah. Kalau seri kan mahal ya, acem ya. Ini mah manis. Nih ada bijinya nih. Enak. Cuman ada satu. Yuk. Baik kawan, tadi saya sudah nyicipi buah yang begitu cantik ya. Nah, misalnya di hutan saya suka penasaran ya, ada buah aneh itu, buah cantik saya cicipin, tapi itu nggak bakalan mabok kok, manis rasanya, tapi ada keset-kesetnya gitu. Nah, di sini saya menemukan tanaman hias Sirigading hijau ya kawan. Nah, ini daunnya masih muda, sangat cantik ya. Nah, ini daunnya yang masih muda. Ini berada di tebingan kawan, di tebingan batu. Ini sangat tinggi banget tebingannya, ke atas tuh kurang lebih inilah nyampe 50-70 meter kawan. Tapi saya tidak bisa naik ke atas, soalnya ini tidak bakalan mungkin ya. Mudah-mudahan kawan kesemuanya saya menemukan tanaman hias begonia jenis lain ya.
Bukan seperti jenis yang kemarin, begonia hijau. Saya mau jenis begonia polkadot. Mudah-mudahan saya menemukannya kali ini. Oke. Dan di sini banyak jenis tanaman hias pakis-pakisan. Nah, ini saya masih tetap di tebingan, kawan. Di pinggiran kali, di tengah hutan ini. Oke. Yuk kita lanjut ke sebelah hulu. Hulu air gitu maksudnya. Yuk kita korek-korek. Siapa tahu ada tanaman hias begonia. Nah, ini saya nggak tahu jenis tanaman apa. Ini bukan ya kawan, bukan tanaman hias. Namun dia daunnya sangat cantik banget. Dia tumbuh di tebingan batu. Oke, nah di sini banyak sejenis tanaman hias rambat, merambat gitu. Bisa ini untuk dijadikan tanaman hias gantung. Ini kemungkinan juga sejenis pilo-piloan, kawan, dari hutan ya. Nah. Nah, itu lihat di atas. Itu gak tahu jenis, gak tahu buah ataupun bunga. Lihat, berduyun-duyun. Bagus banget. Nah, itu. Nah, saya tidak bisa naik soalnya itu tinggi ya. Nah, itu dia warnanya hitam, itu kayaknya udah mati dan pohonnya sudah rubuh, sudah tumbang. Yuk kita cari ke bawah, kawan ya, ke bawah yang tanaman hias yang kecil-kecil. Oke, dan benar saja saya di sini melihat sejenis tanaman hias alokasia. Nah, ini dia daunnya berbentuk lope ya. Dia begitu lancip ininya, ujungnya tidak bulat seperti tanaman hias alokasia mahal. Nah, itu saya tetap tidak akan membawanya. Yuk kita cari lagi, mudah-mudahan saya menemukan yang lebih menarik hati saya gitu. Insya Allah akan saya bawa misalnya saya menemukannya. Ya, ini masih tetap di pinggiran kali di tengah hutan. Oke. Saya suka ini, kawan. Saya suka banget lokasi seperti ini. Walaupun kata teman-teman di kolom komentar takut ada ular gitu, ya. Mudah-mudahan saja saya diselamatkan ya. Oke, saya naik ke atas. Oh iya, kawan. Kebetulan saya hari ini ditemanin adik saya. Jadi saya agak lumayan berani gitu. Oke. Waduh. Ini di sini saya melihat jenis tanaman hias pakis-pakisan. Nah, yuk, keren ya, seperti apa ya. Nah, di bawah ada yang daunnya seperti ini. Ini sangat unik banget daunnya. Nah, lihat, ini masih mudanya seperti ini nih, masih mudanya, belum ya, maksudnya awal keluar daunnya ya, tidak ada bentuknya. Nah, yang sudah kedua ketiganya ya ada bentuknya. Nah, seperti ini. Ini tanaman hias pakis-pakisan biasa tahu saya ya, yaitu sejenis tanaman hias pakis-pakisan. Oke, kita intip ke bawah semak-semak, takutnya saya menemukan tanaman hias begonia. Oke, baik kawan. Nah, saya sudah ke belah hulu ya, hulu air. Jadi saya akan naik ke atas, soalnya itu agak lumayan cukup mudah kayaknya didatangin ke sana. Nah, saya akan naik ke sana ya. Yuk, terus ikuti ya. Nah, saya sekarang sudah berada di tengah hutan. Naik ya ke atas sedikit. Oke. Saya akan cari di sini tanaman hiasnya. Baik. Oh. Di sini ada tanaman hias Amidrium medium, kawan. Baik, kita lanjut. Wah, ini apa, kawanku? Lihat, dia ini sangat sering saya temukan. Namun dia punya warna silver. Aduh, keren banget. Ini apa? Namun dia daunnya tipis dan dia tumbuh dua daun di sini. Apakah ini tanaman hias? Silahkan kasih tahu saya. Oke, kita geser ke belah sini. Nah, ini di sini ada Amidrium juga. Tanaman hias Amidrium.
Nah di sini ada tanaman hias pilo-piloan, pilo hutan. Oke kawan. Nah di sini ada yang nempel di ini nempelnya. Oh iya, iya dia nempelnya di kayu yang sudah lapuk. Nah ini sejenis pakis-pakisan dan dia berwarna hijau apa ini kawan? Bukan hijau muda ini mah. Apa ya? Hijau keungu-unguan gitu. Ini sangat bagus banget. Ini sudah dua kali saya temukan. Nah dia bercabang daunnya. Nah ini bercabang daunnya. Dan tebal kawan, punya daun tebal. Ini sejenis pakis-pakisan kemungkinan. Ya. Tapi tetap saya tidak akan membawanya. Saya geser, saya cari lagi ke tempat yang lain. Oke. Saya di sini tidak menemukan tanaman hias begonia. Baik, nggak apa-apa, kita lanjut ke sebelah atas. Kawan, hari ini saya sudah berada di atas dan adik saya tidak disuruh untuk ikut, suruh di bawah aja, kasihan. Dia takutnya jatuh gitu. Ya. Nah, saya naik ke atas sendirian nggak apa-apa. Oke. Di sini saya terus akan cari tanaman hiasnya. Mudah-mudahan saya menemukannya. Waduh. Aduh. Nah, kawanku, di hutan ini saya banyak menemukan tanaman hias seperti ini. Tanaman hias ya, kawan, maaf. Ini takutnya bukan tanaman hias, jadi saya tidak katakan tanaman hias. Ini tanaman seperti ini. Dan seperti biasa, si Amidrium banyak nampak di sini. Ya. Yuk. Kita terus cari. Nah ini kawan, di sini juga saya menemukan tanaman seperti ini. Oke. Aduh, ini tanaman apa kawan? Ini sejenis philodendron ataupun bukan? Dan ternyata di sini masih didominasi tanaman hias Amidrium, kawan. Nah ini sempat pada mencari-carinya orang-orang, tapi ya ternyata cuman gimana ya? Cuman kebawa arus aja mungkin. Tidak begitu yakin, tidak begitu pasti mahal apa enggaknya, cuman ramainya aja gitu, cuman viralnya aja. Ya menurut saya cuman viralnya aja, tidak begitu pasti harganya gitu. Nah, namanya juga ya kawan. Jadi kebawa arus. Oke, kita turun saya ke sini. Baik. Saya cari di bawah pohon bambu. Dan ini masih seperti biasanya. Banyak banget ini tanaman di seperti ini. Oke, saya turun. Waduh. Baik kawan, saya turun lagi ke pinggiran kali. Aduh. Nah, di sini banyak sekali juga tanaman hias Amidrium medium. Nah, ini saya akan tambahkan lah, soalnya ini banyak banget tanaman hias Amidrium seperti ini. Nah, ini ada yang tumbuh di bawah tanah, kawan. Nah, lihat. Jadi dia posisinya Nah, ini posisinya dia nempel di tanah. Dan ini akan saya bawa untuk oleh-oleh mencari tanaman hias kali ini. Ya, ini akan saya bawa lah. Ini kayaknya mudah untuk tumbuh dia. Nah, panjang banget. Nah ini kawan, saya bawa ini tanaman hias Amidrium medium. Oke. Di sini saya, menemukan tanaman hias Homalomena. Tuh, waduh. Ini kirain saya ini. Sudah parigata kawan. Ternyata dia bukan. Ini mah rusak. Ya. Dari jauh kelihatannya tanaman hias Homalomena yang sudah parigata gitu kawan. Nah, dia bekas putusnya dia kelihatan. Dia sudah mempunyai banyak buah. Tuh. Dan dia besar banget. Aduh, keren kan? Ya dari kejauhan keren banget tuh. Tanaman hias Homalomena. Oke kawan. Jadi saya sudah lumayan cukup jauh. Cuman menemukan tanaman hias Homalomena ini. Kirain ini tanaman hias Homalomena parigata. Namun dia bukan. Oke, cukup di sini aja dan tunggu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di video berikutnya.